subscribe, like, and comment. Halo semuanya, kali ini kami menyajikan sebuah karya handmade yaitu tenun ikat yang merupakan karya seni bernilai tinggi dan salah satu kelompok pengrajinnya adalah kelompok tenun ikat Kapokale yang berada di Desa Melondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Kelompok ini telah lama berdiri dan anggotanya adalah ibu-ibu yang hingga kini masih telaten memproduksi dan mewarisi tenun ikat dengan pewarnaan alami. Kita patut memberikan apresiasi kepada mereka karena masih mempertahankan budaya tenun ikat tradisional di tengah hegemoni dan gempuran produk tekstil modern baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain mempertahankan tradisi, tenun ikat tradisional juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek religi, dan aspek artistik. Kelompok tenun ikat Kapokale ini sudah banyak yang mengunjungi dan membeli karya mereka, dan bahkan ada yang datang untuk meneliti dan belajar tentang proses pembuatan tenun ikat di kelompok Kapokale ini. Jika tertarik untuk melihat ataupun membeli kain tenun ikat tradisional alami produk kelompok tenun ikat Kapokale, dapat mengunjungi galerinya, yaitu di RT 02 Dusun Pukepo, Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Oke, tonton video ini hingga usai dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Thank you.